Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Istri kepada penyanyi Maui Ekin menerusi satu hantaran di Instagram tampil menafikan dakwaan satu blog yang mendakwa rumah tangganya bersama penyanyi lagu Ado Saleha itu kini sedang berantakan. Saya dah tak sanggup lagi setelah 15 tahun berkahwin, Ekin dedah status rumah tangga dengan Maui tak sangka ini yang Maui buat, tulis artikel tersebut. Tidak mendiamkan diri, Ekin kemudiannya tampil mendedahkan reaksi tersebut dakwaan jahat tersebut dan tidak teragak-agak untuk ambil tindakan undang-undang. Apa yang seronok dapat fitnah orang? Pelik betul dunia akhir zaman is too much. Selidiklah dulu sebelum nak kejar glamour, kang tak pasal-pasal kena saman. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata peminat pasangan itu turut mengesah agar mereka mengambil tindakan saman dan mendoakan agar Ekin dan Maui terus bahagia melayari rumah tangga. Sekadar info, Ekin dan Maui telah mendirikan rumah tangga pada 20 Disember 2008 dan hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Cahaya Malaika yang kini berusia 11 tahun. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.